Assalamualaikum, selamat malam. Selamat datang diucapkan. Nama saya Riz Gigi dan kita kembali lagi untuk kali kedua pada hari ini di twitch.tv RizGigi_Society. Okey, apa khabar bis kita semua? Doakan semoga sentiasa dalam keadaan sihat selalu, selamat selalu dan ceria-ceria selalu bersama dengan keluarga ataupun insan tersayang. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini merupakan hari Selasa, 14 hari bulan September, waktu sekarang 8.22 minit malam. Okay, di sini kita ada caption kita, Q&A with 2035 Gaming dan juga Brother Adidi. Labat cok! Ayah! Right now hujan kah? Hello Miss Ismail, selamat datang Miss Ismail. Okay, so kita akan bercakap, kita akan sesi soal jawab bersama dengan 2035 Gaming dan juga Brother Adidi.
yang merupakan salah seorang orang kuat 2035 Gaming juga. Okey, sebelum kita memulakan sesi interview ini, ada baiknya Ray ingin berterima kasih kepada subscriber. Kita ada 93 subscriber pada bulan ini. Setakat ini 14 hari bulan September. Ini kerana daripada gifted sub yang diberikan oleh 5 orang, iaitu Defcon Gaming sebanyak 10, 2035 Gaming dengan 10 juga, MS Independent dengan 6, Noobtuber dengan 5 gifted sub, dan Evolve dengan 2 gifted subnya. Okay, dan terima kasih kepada yang resub. I know there's a lot of you yang resub and baru saja sub. Terima kasih dengan sokongannya. Terima kasih dengan support yang diberikan. Alhamdulillah, dengan rezeki yang ada, Ray masih lagi berusaha menghiburkan bis kita semua setiap hari, guys. Okay, now bercakap tentang sub sudah. Now cakap tentang gifted sub sudah. Bits, okay, cakap tentang bits. Cheers ataupun bits. Kita ada 3,960 bits terkumpul setakat ini. Daripada, okay, ada beberapa orang, ada 9 orang kesemuanya. Kita ada Uncle Jambang, Miss Independent, Evolve, Defcon Gaming, Cinta Pada Hijau, Kari Ayam, Jill, Fatalistica dan juga si Pin. Terima kasih dengan rezeki yang diberikan. Semoga bits kita semua diperluaskan lagi pintu rezeki, disihatkan tubuh badan, dipermudahkan segala urusan. Amin amin rabbal amin. Okay guys, nampaknya internet pada malam ini kurang kurang bekerjasama sebenarnya. I have to lower down the bitrate dari 6,000 menjadi 4,000. So minta maaf kalau sekiranya the quality of the stream kurang dari biasa. Nampak macam muka Ray ada stuttering ke apa. Minta maaf guys, minta maaf. Okay, di luar kawalan Ray sebenarnya. Dan let's check out the 2035 Gaming. What is it about? Okay, let's check terlebih dahulu. Sebelum kita bercakap dengan mereka ini, okay, let's open the website first. Let's go. Alright, okay, kita buka. Mana cak? Where is it? Oh, lagging. My God. Okay, this is the homepage. As you can see, this is the homepage yang terbaru, design terbaru daripada 2035 Gaming. Yes, lagging. I don't know. Di luar kawalan sebenarnya, guys. Aduh. Okay, this is the new website. Nampakkah? Macam tu nampak aku punya nenek. How to watch? And di sini kita ada okay, kita boleh beri recommended streamer. Kita boleh berikan ini. Oh, sudah diberikan nampaknya. Kita boleh berikan kepada Jay sudah ada. Oh, M Rush, thank you so much for the 5 months. Thank you so much, M Rush. Appreciate it, sister. Appreciate it, really. Semoga diberikan rezeki, disihatkan tubuh badan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungannya selalu. Amin ya rabbal alamin. Itu dia guys, Emrush dengan 5 months. Terima kasih. Appreciate it. I think Defcon sudah. Nada ku terpakai lekan ni. Ya tah. Macam mana ni? Okay guys. So this is the website terbaru. Let's talk with the orang-orangnya lah, dengan orang-orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada yang baru masuk. Sorry guys kalau lagging. I lower down the bitrate sudah. Harap-harap dapat bis kita lihat, okay? Harap-harap lah. Okay, shall we start? Shall we? Let's go. Aku bagi gamepad saja tadi guys. Okay, ini yang terbarulah. Let me show you sedikit lah. Ada gamepad dan juga token. Okay, let's talk with the orang-orangnya. Okay. Ini. Alright guys. Kena tutup. Masuk Discord. Sekejap ah. Wait a kejap saja. Sekejap ah. Kop.
Tapi and then face reference. Alright, I think we're good. Yep. Okay, we're good, we're good. Okay, nampaknya sudah ada Adidi dan juga Mukri. Okay. Hello, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa khabar habis kita semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, perkenalkan diri dulu. Sorang-sorang dulu. Siapa yang, siapa ni? Okay, nama saya... Akulah. Okay. Okay, nama saya Mukri. Panggil Mukri lah. I am the founder of 2035 Gaming. Yes, Mukri 2035 Gaming. What about the other one? The other one, my name, nama aku Adi, Adidi. Just call me Adi lah. Okay, Adidi. Yeah. Dan merupakan salah seorang orang kuat di 2035 Gaming juga kan? Betul, paling kuat lah. Right man. Right hand man. Okay, so kalau ada nombor, Mukri nombor 1, Adidi nombor 2, Loras. Ngam. Adidi nombor 1.2. Dua-dua nombor 1. Oh, dua-dua nombor 1. Okay, okay, okay. So, kirakan tanpa Adidi memang anulah, anda jalan lah. Betul. Okay, okay. Dia pun banyak je menolong Alright, alright. Okay, so kita bersama dengan founder 2035 Gaming. Both of them are here, Mukri dan juga Adidi. Yes. Okay, so shall we start? Ataupun macam mana ni? Boleh. Ada kata-kata aluan kah terlebih dahulu atau nada? Ada leh. Ray, apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Okay. So, kepada siapa yang mana alam tahu 2035, boleh visit website kami lah di 2035gaming.com. Yes. Ataupun yang ataupun yang belum follow kami di Instagram ataupun Facebook, sila follow lah right now. Yeah. Yes. Mereka aktif di Instagram 2035 yes. Gaming. Yes, betul. Di sana yes, dorang aktif. Okay. So, we start with the question. Alright. Boleh. Ha? So, boleh. Kepada chat, okay, kita ada Ed Gaming. Hello, Ed Gaming X idola caster kita MLBB. Selamat datang ke stream ini. Soalanku, status single or kahwin dah? Simi suruh tanyakan. Aduh, Karang, soalan daripada chat akan disoal selepas ini, okay? Kita akan tanya terlebih dahulu soalan-soalan yang macam formal lah. Okay, Ray sudah sediakan 5 soalan, okay? Soalan pertama, dari mana datangnya idea membuat organisasi seperti 2035 Gaming? Ani, dari mana idea tu? Inspirasi dari mana? Kira idea ni, sekejap, dah. Kira ya, idea ni kan, anu pula kan macam apa tak. Berabet eh. Kan di bulan ni ada macam listing streamer kan, belum ada kan. Belum ada. Yeah. So we macam approach lah, macam apa, tampil ke depan lah untuk macam volunteer to make the listing for streamer lah. Untuk yang 235 Gaming kan ni. Satu lah. The first thing lah. Sama juga apa ni, dulu kan sebelum ada 2035 Gaming, kami ni sebenarnya suka je melihat streamer-streamer Brunei ni. Tapi yes. Artilah mencari streamer Brunei dulu ni memang susah lah kan. Ya, payah lah. Macam payah lah kami mencari ni. Tanpa 2035 Gaming ni pun kami pun dah kenal si Ray ni. Ya, yes, segam. Tapi alhamdulillah nasib juga ada 2035 Gaming. Kenal je sini. Lah, membantu alat lah. Useful lah. Ada webcam ke, brother? Ataupun... Aku tak pulang ada webcam. Itu soal aku lagi. Okay, okay. Itu soalan bonus saja tu. Ada webcam. Ada webcam, Ad. Ya, kamu lihat soal je ni. Tapi pas yang pasti, dorangan ni muda ni, Ad. Muda ni dorangan ni. Okay. Okay. So idea tu memang sendirilah timbul. Memang mahu mengumpulkan streamer apa, membuat satu grup untuk melihat streamer-streamer ni ataupun menyokong streamer. Yes.
Betul. Soalan kedua. Bilakah tertubuhnya 2035 gamingan ni? Okay, so sebenarnya 2035 gamingan ni dulu pernah juga sekali kami tubuhkan pada tahun 2019 Februari. Tapi malangnya memang sekejap saja pasal masa indah apa ni mengizinkan untuk mendevelop website fully kan. Pasal tu kami decide untuk berhenti sekejap. Lepas tu baru kami continue pada tahun inilah 2021. 2020 kira skip langsung adalah. Nada langsung pasal masa memang singkat lah dari segi kami punya. Ada commitment. Yang ada kan macam study, ada yang kerja kan. Yes. Muda ni guys, masih belajar. ada yang kerja juga. And baru saja tertubuhnya pada tahun ini, 2021. Bulan berapa tu, bro? Bulan March, tidak salah. Bulan 5. Bulan March ke bulan Mei? Bulan 4 tu kami adalah macam start planning kan, macam mana set up ni. Bulan Mei Jun, Julai, Ogos, September. Baru 4 bulan guys, tapi the accomplishment diorang buat dengan mengumpulkan streamer-streamer di Brunei ni, mantap. Ray lapar ko. Sama lapar. Sekejap aja kan dulu. boleh ambil makanan sambil menjawab soalan. Silakan. Okay. Tani santai saja, bukannya interview. Mengode pizza ni. Bukannya interview anu, interview dari macam formal RTB ke apakah, bukanlah. Okay, soalan seterusnya, soalan ketiga, siapakah yang bertanggungjawab? Ini tentang design website terbaru 2035 gaming yang baru tadi lihat tu. Siapakah yang bertanggungjawab? Nah, ini kami buat bertanggungjawab bukan satu orang saja. Bukan seorang. Yang membuat design ini ada 4 orang. Aku, Adidi dan dua orang yang anulah daripada 2035 Techco. Okey, siapakah? Dia orang ni. Anda pasti kalau dapat cakap nama dia. Okey. Banda payahlah. Kalau dia orang in the izin, anda payahlah. Pasalnya dia orang yang anulah yang memplan macam UI UX sama macam posters and everything memang dari dia orang lah tu kami apa ni? Mintakan ataupun untuk mendesainkan. Okey. So dua orang yang benar-benar bertanggungjawab mendesain kamu juga ikutlah namanya? Betul. Untuk macam planning kan. Itulah. Di sini ada banyak soalan sudah. Kamu kumpul-kumpul soalan-soalan itu akan ditanyakan kepada diorang ni soon. Okay. Not personal question Jangan soalan personal lah. Okay. Seterusnya, soalan seterusnya. Okay, ini yang tujuan kenapa Ray mau menyoal Mukri dan juga Adi ni. Pasal bercakap tentang token. Token ni yang terbaru kan ni. Sebelum ni Gamepad. Gamepad tu kira macam like lah, kirakan lah macam tu lah. Yes. Token macam is voting lah. Macam voting. Kalau token is different, token is money. Yes, bila menyentuh tentang duit ni, macam semua orang interested. Duit. Macam tu. So, let's talk about it. Dapatkah kita terangkan dengan lebih lanjut apa sebenarnya token ini dan bagaimana ianya dapat membantu para local streamer di negara Brunei Darussalam ini? Okey, pertama sekali, Adi. Okay. Dia lebih tahu tentang ini. Sama-sama tahu. So first thing first, token ini yang kamu tahu dari kami punya social media. So ini adalah new feature dari website 2035 Gaming. So cara akan membeli hanya satu cara dari website kami lah, directly dari website kami. And then the payment methodnya macam biasa melalui online banking lah for now. And then once we reach goal, the donation goal itu, maybe insyaallah nanti ada using the debit card atau kan. Kami mengeluarkan token ini sebenarnya secara phase lah. Sekarang token ini memang phase pertama, iaitu
hanya meng apa ni mengaccept payment daripada online banking Brunei Darussalam saja. Yes. So, so in the future apa banknya? Dalam BIBD saja terlebih dahulu. Okay, BIBD saja. Okay. So once kami reach kami punya goal kan untuk token satu, barulah kami dapat buka untuk international use kan, macam untuk credit card sama debit card supaya orang Malaysia ataupun Indonesia pun boleh mensupport stream-stream di Brunei ni dengan cara apa ni, membeli token lepas itu memberikannya ada profile streamer tersebut. Ada macam Binance kata ya, I think yes. Binance yes. Ya, ada. Adalah dari sana, dari profile kamu lah. Ada ada di sini. Ni nak Binance kata. Yes. Okay, okay. So caranya membeli melalui online sahaja. Dia dapat macam bagi duit apa yang dia dapat lah? Ha? Nah, indah. Okay. Kalau mesti dari website lah. Kalau CDM cash deposit machine dapat ke tak? Ah boleh juga, boleh. Yes, boleh. Okay, tapi so make sure ada gambar, proof of payments lah. Yeah, mesti di gambar satu upload arah kami punya checkout tak? Okay, so CDM boleh dan online pun boleh. So ada dua cara lah fikirkan lah. Yes. Macam itulah. Betul. Tapi satu saja banknya iaitu BIBD sahaja. So macam mana dengan apa ni namanya pertukaran kalau di sini kalau dapat Ray lihat okay, mana cak token. Okay, Ray ada kosong mananya. Okay, so di sini ada 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 token. Soalan Ray, dari mana bis kita dapat idea macam mana ni? Idea macam mana ni? Memang anulah, bukan Dota 5 Gaming bukanlah yang pertama lah kan mengimplement idea tersebut. Okay. Idea ni di orang apa ni? Inspired oleh macam Facebook Stars dengan Twitch Bits atau. Yes. Dari so sanalah apa ni? Mendapat idea tu. So benda ni datangnya daripada Facebook Stars dan juga Twitch punya Bits. So kurang lebih sebenarnya hanya ya in BND semuanya. Nada USD semua in Brunei dollar. Yes. So di antara semua yang diberikan pada waktu ni yang ada ni ada 6 buting choice ni, mana yang paling bisai? Yang rasa-rasanya bagus untuk di melaritakan-takan ni. Melaritakan-takan. itu terpulang lah, tapi kalau akan mensupport sebenarnya ya, pertukarannya satu token adalah 1 sen lah. Satu token adalah 1 sen BND. So mostly dalam satu hari kami release ni, mostly yang membeli banyak antara 500 token ataupun yang sebelah 500 token atau 1000 betul berapa tu? Yang 1000. Misalnya 1000 tu kira 1000 tu kira RM10 kan? Ya, once kamu bagi arah streamer, kalau streamer dapat 1000 token sudah 1000 lah betul Didi? Yes, sir. 1000 token, baru tak orang dapat keluarkan token itu menjadi kira gaji orang lah ataupun kira donation. Yes. Oh, okay, okay. So untuk mengeluarkan token ini, you need to reach 1000 token, iaitu sama dengan RM10 Brunei baru dapat dikeluarkan. Okay. Yes. Macam mana caranya mengeluarkan? Apa kira-kira bank terus? Okay, silakan. Okay, cara mengeluarkannya, kalau bis kita streamer kan, agak sih arah setting, ada arah token panel tu sekarang. Kalau sudah reach 1000 kata ada dia atau 10,000, 1000 token, ada button sekarang tu appear, katanya check out ataupun deposit semua tu. Oh, berapa kali boleh check out? Tertakluk lah, tapi selalunya kami bagi dalam masa bulan ini dua kali lah sahaja. Pasal ia value-nya rendah kan dengan Sebenarnya value yang bis kita berikan tu rendah, so it's easy to achieve that, which is RM10 Brunei. So kalau balik-balik sekarang check out ngalih je kamu tu macam ada lagi. So tapi kenapa, it's part of our job je lah. Yes. So right now kamu bagi dua kali limit sahaja untuk mengeluarkan. Yeah. Betul? Betul. So kalau mau
kira macam more beneficial to the streamer. Jangan dulu keluarkan set dulu banyak-banyak and then baru keluarkan kali ya. Cuma tu kali ya. Yes. Okay, okay. Okay, 100 equal 100 token is equal seringgit streamer dapat. Yes, betul betul. At Gaming X betul sekali. Sama. Tapi kalau dari segi pemberi yang membeli token itu lain harganya. It's different price. Okay. Dia sama dengan kalau sekiranya dapat sama membeli lain tu. Macam pasal 100 token membeli dengan seringgit 50 sen. Bukan harganya seringgit. Pasal kira 2035 Gaming ada mengambil sedikit lah untuk kemudahan organisasi ni. Itu kan luruskan tak? Betul. Kira kira yang profit itu mostly akan untuk akan apa ni digunakan untuk development bagi streamer-streamer Brunei dan yes. juga gaming communities in Brunei. Ngam. So itu just correct me if I'm wrong. Kalau ada tersalah cakap apa betulkan saja Mukri ataupun Adi. So ini memang proses di Facebook macam mana jua, di Twitch macam mana jua. It's part of the process untuk kira ni business kan, so they need the profit jua. Cuma itulah nada kan mengambil apa ni untuk kesenangan apa nada ni untuk part of the future jua. Cuma itulah. Yes, betul. Betul. Okay, so far so good. I think mudah-mudahan apa yang Mukri dan Adi bagi tahu clear. Dapat difahami. Kalau ada soalan lagi boleh soal selepas ini, okay? Dan sama aku kan meng-add juga something. Nanti token ini boleh juga kamu beli. Macam kami kan ada membuat macam kami mau mensupport local artist kan yang pandai melukis digital dengan menjual macam borders macam ada steam overlay. Borders atau serius kah? Aduh kah? Designer? Kira macam layout macam mana macam if you go to your apa ni ada gaming profile tu kan macam if you go to /you/race/gg/society nanti ada macam border tu for your profile pictures and then macam ada custom badges and emojis yang kamu boleh beli so tapi duit tu macam token satu akan diberikan kepada designer tersebut designer lokal sahaja yang kami akan invite. Oh, designer lokal sahaja yang akan anulah diberikan. So, yes. So designer-designer tu berpilih ke ataupun macam mana tu? Kalau sekiranya apply. Boleh je apply macam kalau kami sebenarnya apply ni through email lah 2035gaming.com@gmail.com. Kalau sekiranya pandai melukis boleh approach lah kami. Sebab kami pun kan start sudah membuat design tersebut lah. Selepas token ini release. Yes. So maksudnya di sana sebenarnya guys, ini tu lah guys maksudnya. Kamu lihatnya, aku punya mana tiap? Sekejap lah. Aku ni melihatkan juga aku punya ni profile lah ni. Contohlah ni profile ni lah ni right now. Kamu nampak profile ni? Damit pulang lah. Right now ia kosong kan tak? Dah ada border apa. So maksud si Mukri tadi, in the future there will be a design. Kira apa tu namanya? Border untuk profil ni kira supaya lawalah caranya membeli dengan token juga dan hasil daripada token itu akan masuk ke arah designer tersebut. So dalam arti kata lain ia menolong designer juga macam itulah. Okay. Ada banyak soalan sebenarnya. Kejap ah. Macam mana ni? Soal tarus kah? Ataupun kita tani teruskan dulu dengan kita ni punya question and answer ni. Up to Ray lah. Up to you lah. Okay. Aku kan scroll sekarang soalan-soalan kamu. Sekejap ah. Then aku habiskan soalanku terlebih dahulu. Then kamu akan ku bacakan dan ku berikan soalan ni kepada mereka untuk jawab. Okay, so soalan terakhir untuk dari Ani daripada Ray. Tapi artinya belum habis pelang ni ya. Soalan terakhir daripada Ray. Apakah rancangan 2035 Gaming di masa akan datang untuk memajukan lagi industri gaming / streaming di negara ini? Okay, so kami sebenarnya tahun ini
banyak pelan-pelan kami. Tapi kerana COVID itu memang on pause lah je kan. Yes. Alah satunya kami kan buat macam event. Adalah macam masa first kami release ada kami buat macam event for streamer sahaja kan. Macam berapa streamer tu dia? 17 streamers kan? Ya, no MC week. Ya, ada MC week itu kan Minecraft. Ini pun yang 7. MC week tu pun paksa di postpone salah no yun end. Paham-paham lah. Masih dia ni manusia bukan robot ah. Okay. Itulah macam MC week kata kami macam buat kolaborasi antara streamer-streamer di Brunei supaya lagi orang supaya kenal dengan each other kan, supaya maybe dapat buat kolaborasi sama-sama and everything. Sama juga kami juga akan membuat tournament cup lah, tournament cup ni. Yes. Dalamnya ada 4 game probably. So itulah yang kami kan buat, tapi malangnya COVID-19 apa tu second wave telah ada kat Brunei ni. Memang kami post je dulu semua tak ditakuti ada apa ni masalah kan. Arah cup tu je nanti ada je untuk macam streamers je tu kami planning macam Twitch Rival, if you guys heard of Twitch Rival. Yes, of course, Brunei of course sahaja. Serius kah? Tapi COVID, yes, very serious. Oh my god. dengar kau tu ya, Twitch Rival lah. Oh my god. Tapi game-gamenya yang anulah, yang selected sahajalah. Yes, yang anulah, majority votes daripada streamers. I see. Oh my god. Okay, so memang banyak plan kamu, tapi terkena ada COVID apa itu ini, memang ter-slow down sedikit lah. Yes, betul. Dengan internet yang sangat laju juga memang. Yes. UNN. UNN number one. Okay. So, kepada yang mendengarkan yang ada connection dengan UNN, minta maaf, minta ampun. Itu cuma perhubungan nada kena mengena sama yang hidup ataupun yang mati. Okay. Alright. Now, soalan terakhir lah. Kira ni yang tadi second last, ni yang paling last lah. Every time aku tekan home, ada keluar something bah. Kira ni auto ni. Ya. Ah, itulah. COVID-19 relief fund. Apakah sebenarnya COVID-19 relief fund tersebut? Cuba lebih terangkan, dengan lebih lanjut. What is it? Okay, COVID-19 relief fund itu kira untuk helping the Brunei efforts towards COVID-19 inilah. Semua tokens yang diberi arah di sana tu dan profits yang kami dapat pada masa ni akan didonatkan ke COVID-19 Relief Fund Brunei Darussalam lah throughout the using the BIBD tersebut. Ada more info if you guys mau apa ni baca, ada arah Instagram kami, ada kami post kemarin tentang COVID-19 Relief Fund. So for now kami berjaya collect RM90. Yes. 33 sen insyaallah. Kalau kamu kan mendonate boleh juga. Mesti kamu sign in your account satu beli the token atau. Yep. Ia selalunya lajulah kalau token itu kami memang mencek secepat mungkin lah. Dalam under 10 minit pun boleh jual lah. Kecuali kami tidur lah tu memang tunggu bangun lah kan. Yes. Ngam. Okey. Teruskan. Alah pasal tu dapat anilah berapa amount token pun apa baik 1 sen it helps lah kan. At least ada kita ni contributes as a gaming community, tani ada contributes to the COVID-19 relief juga kan. Dan fund ani kalau sudah mencecah 500 akan diberikan kepada the COVID-19 anulah yang apa ni kira orang kerajaan lah ni kira kan. Yes, betul. Okay. Ya, ia bukan 500 je ta. Ia lepas 500 tu ada akan tambahan untuk profit yang kami dapat selama start kemarin sampai ia menyecah 500. So, mas buat masa ni ada tambahan 40 lebih ringgit. 43 ringgit. So, kamu akan masukkan kemari. Yes, kami akan masukkan ke sana. I see. Okay. So, as you can see, di sini ada nama-nama yang, yang memberikan donation. Wow. Memang nampaklah siapa memberikan. Kita ada Didi, CJ. Eh, bagus CJ. Kita ada Snowpiercer, Jiloren. Oh, Jiloren 1,608 token diberikan. Dan ramai lagi lah. So, memang nampak
Memang nampak siapa yang memberikan dan ataupun mendonat kepada COVID Relief Fund tersebut. So guys, if you want to menolong-nolong COVID-19 punya Relief Fund ni, boleh berikan secara macam mana ni? Secara token. Dan di sana tadi aku nampak kalau sekiranya mendonat, ada chan ke tu ataupun semua dapat ke, macam mana tu? Ada limited kepada 5 orang sahaja. Oh, limited hadiah guys, limited present. Yang berupa apa tu? RM2,035 gaming mug. RM2,035 juga. Kalau donate mendonate apa walaupun satu token, di profile anda akan ada special badge tu. Badge-nya tu hashtag game at home tu. Kalau cuba reklik siapa saja yang pernah mendonate satu klik arah badge, ada automatic tu anda bagi di sana. Okay, aku try CJ. Pasal CJ kawan ku. Aku takkan. Okay, kita lihat J di mana tu? Arah batch. Eh, betul. Beach, ada ada batchnya yang smiley matanya stars. Yeah, so, kalau takkan Ray ada ni? Pasal belum lagi mendonate. Dia belum ada. Cuba check batch. Sama, once sudah donate, nanti ada kami sediakan poster tu untuk social media lah. Ya, kalau ada /COVID atau ada siring donate now, my poster kan. Once kamu donate, kamu klik di sana, ada gambar automatic tu kami buatkan untuk anda tag kami di social media. Di social media. So ya, siapa yang belum kalau siapa yang belum nada lah. Belum memang memang nada lah poster. Okay. So kalau best Ray ada sini satu dan hey August stream of the month. Terima kasih. Bukan dan riak. Okey. Kita lihat si Ed. Sama juga Aneta, ia dapat arah COVID-19 relief atau dapat diklik tu siapa yang paling banyak mendonate. Ya, wow, dapat jua. Okey, tadi check si Ed sekejap apa badges-nya. Hey, si Ed pun ada. Ya, first to reach 100 gampan. Nampak tak guys? Streamer pertama yang mencecah 100 gampan di website ini. Mantap, mantap. Okey. Now, apa lagi ya? Aku lost. Okay, so ya, hadiahnya berupa please aku kena. hadiahnya berupa 2035 gaming mug, tapi hanyalah limited kepada 5 orang sahaja. Tapi yang penting guys, niat kita untuk menolong COVID-19 relief fund tersebut. Itulah yang paling penting sebenarnya. Okay. I think itu saja kali soalan daripada Ray. Last kali. Ada lagi soalan ku sebenarnya. Ada. Berapakah member bis kita ni yang bekerja dalam 2035 gaming ni? Kira member-member bis kita ni berapa orang sebenarnya? Kalau yang actually working macam mentes apa itu ini memang sikitlah saja, dalam 3 ke 4 orang saja. Tapi kalau sekiranya termasuk dengan yang kami apa ni, yang bagi ideas and suggestions, memang ramailah. Ada juga menyecah dalam 7 ke 8 macam tu. 7 ke 8 orang, tapi yang bekerja benar-benar dalam 3 ke 4 orang, yang selebihnya kira memberikan idea-idea lah. So betul-betul. Memang less than 10 people lah kamu ni buat masa ni. Betul. Kan guys, nampak tak? Anda ramai pun jalan masa website ni. Okay, now let's go to the chat punya soalan. Okay, kita ni lihat soalan-soalannya. Kita ni pilih lah kali ya. So far so good, kamu Mukri and Adi. Boleh teruskan. Boleh teruskan lah. Okay. Yes. Tunggu. Soalan si Etaninya status single or kahwin sudah. Aduh, ini dapat soal tu. Personal, soalan personal yang dapat ditanyakan. Undue. Oi, jangan wei. Aduh. Okay, si tanya sininya, ada kerja kosong untuk menjadi designer di website ni? Malangnya memang kami ada sudah our own designer lah. Dengar tet, memang diorang terdapat sudah designer diorang. What about macam layout atau macam untuk streamer ada layout kan tu? What about that kind of business? Do you guys want to venture into that ataupun indah?
Pasal atuh kami dah berapa pasti ya. Pasal atuh. Kami kan mau fokus apa ni? Ada providing maybe layout atuh good idea bilang tapi once kami macam jual layout atuh kan macam I don't think it's worth it kan macam orang Bali sekali satu dibagi-bagi nyeti kawannya. Much problem lah. Okay okay okay. Alright alright. And you know the market di Brunei ni bukannya pasar bandar kan? So Okay, dipahami. Tunggu soalan. Kejap. Berikan soalan guys. Siapa? 2035 gaming. Inda membuat subscriber jua for streamer. Apa maksudnya tu subscriber? Kira macam subscriber tu maybe macam Twitch. Macam Twitch dan juga kalau ada Facebook supporter kali tu. Macam itulah. Buat masa ni Inda ada plan kami kan membuat potensi itu pasal token ini kami mau fokus secara token ini lah dulu lepas venture to others function. Okay, so jawapan diorang belum lagi belum lagi sampai ke tahap atu add. Buat masa ni diorang mau token atu dulu kira dari segi macam stars dan juga bits atu dulu. Mungkin di satu hari nanti kalau sudah ada mantap dia punya semuanya program dan internet tani laju apa mungkin bolehlah dibuat insyaallah. Tapi jauh masih. Okay, but it's okay. Soalan seterusnya, pengesahan akaun macam mana tu? Do we have to upload any documents for safety? Pengesahan akaun untuk apa tu? Kalau token. Token. Pengesahan memang ada pengesahan lah. Yang kami minta arah check out tu kalau melalui BIBD ataupun apa tu tadi machine bank. Memang kami minta nombor telefon sahaja dengan gambar apa ni proof of payments lah. Nombor telefon itu memang kami dah bagi arah orang kan. Bahaya tu sekiranya kiranya apa ni payment nada kan tapi ada arah screenshot tu kami boleh mengontak bis kita yang mengatakan error lah ada error arah somewhere lah cerita. Atau gunanya memang nombor telefon. Semua information memang ditapuki lah. Amin dah kan membagi ke public walaupun nama walaupun satu ayat nama anda kami akan mengeluarkan. Okay. So pen harap-harap puas hati dengan apa yang diorang beritahu tu tadi. So you need to screenshot atu sajalah. Screenshot atu saja kan? Betul. Yes. Okay. Dapat jual in-game item di Brunei for Brunei dollar. Ini aku pasti tapi mungkin ia punya contoh ni mungkin macam barang-barang dalam game atau kali macam di Steam macam tu kali tapi I don't know if you guys want to answer that or anda payah macam sekiranya Steam card kah semua I'm not sure maybe ataupun macam skin CS macam skin CS:GO kali I think macam skin CS:GO memang memang indah lah pasal tu very risky kan lagipun I don't think boleh tadi buat di Brunei kira conversion money sudah ya tekan memang pen memang dah boleh kalau kan mau jua kalau kan mau jua you need to apa tu namanya buat yang di CS:GO ataupun game-game yang di Steam nanti lah macam tu saja. Alright, tunggu nya si Green Peak di sini 4 orang mantap. Okey, ini tentang kamu punya keramaian tadi ya. Ada. Okey. Next question daripada I'm Green Peak iaitu Wewen. How much of the security can 2035 gaming guarantee to its user in general? Wow. Formal lah. Okay, so security talk maybe talking about password ah. I think so. Password atau memang kami sendiri pun dah boleh nampak tak password kamu tu. Email je kami encrypt, password pun kami encrypt je. So everything is encrypted. So in case kiranya ada security leak memang dorang pun payah lah juga kan melihat password kamu tu kan. Tapi for now insyaallah nanti sekejap dapat ulang lagi dapat ulang pasal suaramu hilang jadi robot. Dapat ulang lagi? Okay. Okay. Aku ulang dari Anna dari password all password and emails. Yep. Di encrypt dengan one encryption atau aku I'll keep it anulah ya. Just a
encryption lah yang kami pakai, yang mindahkan beritahu what kind of encryption. So semua kami sendiri pun boleh mencek email ataupun password users di 2035 gaming atau. Okay, okay. So, so itulah. Memang kami, it's very important lah security ni kan. Yeah. So harap-harap Owen satisfied dengan soalan dengan jawapan daripada Mukri tentang maybe tentang password kali ni ataupun atau kali security lah security. Yeah. Okay, terima kasih Ayah. Yeah. Yeah. Alright. Next question daripada @gamingx, soalannya soalannya formal juga. Dari mana datangnya nama 2035 Gaming dan apakah motif menubuhkan? I think sudah. Okay, nama tu datang dari pulang atau apa ni? Dari company kami sebelum ni namanya 2035 Tech. Atau orang tu specialist in IT solutions lah, macam websites, apa saja IT lah, computers and stuff. Dari sana lah yang kami dapat nama tu. Oh, memang ada 2035 gaming ke tapinya ataupun 2035 tech saja. Yes. So ditukar jadi gaming. Okay. Alright. Tunggu. I think habis sekali. Ada lagi soalan guys? Kalau ada guys, sila tanya. Okay, ada. What's your mission and vision for 2035 Gaming? Mission and vision. Okay, wow. Misi dan visi. Wow. mission kami memang adalah to help local apa ni, content creators macam streamers, YouTubers ataupun artis kan, untuk more exposure to them lah, supaya dorang lebih dikenali kan dengan locally semata. Yes. Itulah our main mission, supaya senang orang mencari our local local talents and everything. Yes, untuk mengumpulkan dan memberikan exposure kepada streamer ataupun local artist kan yang berkaitan lah. Dan kamu tunggu. Dan juga guys, 2035 Gaming ini juga mengadakan, boleh juga mengorganize tournament-tournament seperti yang sebelum-sebelum ini ada tournament-tournament yang bisa kita organize. Atau memang macam mana tu dorang bisa kita punya planning? Adakah ia macam memang awal sudah diplan ataupun macam ikut trend, ikut keadaan masa? Kalau macam masa ni famous game ni, we just go with this game. Kalau famous game ni, just go with that game, ataupun macam mana, atau awal sudah berplan? Sebelum kami plan tournament, kami mesti buat research dulu lah. Macam dapat game ni compatible ke indah untuk tournaments, ataupun ramai ke pemainnya di Brunei ni atau indah. So itu the first things yang kami cari lah dulu tu. Okay. Lepas tu baru kami start planning lah. After planning baru kami sediakan posters macam stream layout and everything yang kami perlukan. Dan so far dalam 4 bulan ni, apakah tournament-tournament yang berjaya diorganize? Selama 4 bulan ni kami berjaya first tournament ever kami adalah Valorant sebut, yang dikas oleh Ray sendiri. Terbaik. Tapi serius guys, diorang punya layout diorang sendiri bagi. I just tautakan saja and cast saja. Semua dorang yang sediakan, which is very very convenient lah for caster dan yang seumpamanya. Macam itulah. Yes. So baru Valorant lah, yang lain belum. Ada satu masa tu PUBG Mobile yang yes, with Obil right? Yes, with Obil. Okay, so dua. Dalam masa 4 bulan sudah mengadakan 2 tournament, kirakan levelnya kira besar lah juga. Dan sambutan pun menggalakkan kan? Right? Yes, Alhamdulillah. Menggalakkan. Sebenarnya bulan ini pun memang kami ada plan juga untuk membuat tournament. Tapi melangi internet ini memang macam berbalik lagi orang. UNN? Lagi-laginya. Number? One. Number one. Okay. So paksa kami postpone lah ke next month je. Kami punya MC week pun kami paksa juga kami postpone ke another week ataupun another month, insyaAllah.
Okay. Tapi apa tournament yang akan diadakan atau apa gamenya? Sorry. ADD, mostly ADD lah yang planning. So ADD kalau kalau mau beritahu boleh juga. Antara lah ya dua nih kami target antara mobile platform ataupun PC platform lah lagi. So mobile platform, maybe Mobile Legend gitu. Woo, Mobile Legend, alright, yeah, okay. Yeah. And then PC, maybe antara dua lah, macam League of Legend and then CS:GO lah. Wow. So, PC lah cuman. Okay, yeah. Okay. Di sini ada soalan daripada Ed Gaming sekali lagi. Kalau minta sponsor dari 2035. For my tournament, how to apply? Wah, okay. Okay, sponsorship ataupun sebarang pertanyaan boleh email kami ataupun email. Message saja di Instagram atau DM saja. Balas di sana, DM saja. Okay, so kalau kan mau email boleh dan juga DM di Instagram ataupun kalau kau mau tahu lagi, text saja aku ada nombor dorang, okay? Ha, betul. Aduh. Si tanya ML. Okay, ML ada soon. Yeah. Mungkin. Masih dalam ikut planning. Ikut keadaan internet juga kan. Yes. Okay. So itu saja. Guys, chat kalau ada lagi soalan. Kalau ada soalan lagi boleh soal sebelum kita tutup. Kita sudah pun mengadakan live ini selama 53 minit. I think we can finish up around 7 more minutes lagi and then we anulah tutuplah hal ya. Yeah. Okay. Macam apa? Tapi kalau ada apa ni pertanyaan nanti text saja Discord kah apa? Yes. Join saja our Discord lah. Yes. Discord diorang minta link tu buat aku lah. Boleh dicek arah website kami. Yeah. Scroll saja ke bawah ada Discord button tu. Okay. Ataupun www.discord.2035gaming.com. Okay. Yes. And then don't forget to anu lah verify ada tu yang verify check button anu icon atau. So make sure to verify lah dulu before anu. Okay. Tu code-nya untuk Discord di Twitch tu ada aku bagi. That is for the 2035 gaming Discord. Siapa yang belum join lah. Very anu juga organized and nice lah. Okay, soalan seterusnya. Ada planning membuat video untuk streamer and simpan di dalam profile? Adakah planning untuk membuat video, kira macam short clip kali tu, untuk streamer dan simpan di dalam profile? Okay, ini memang ada lagi ni, apa ni? Memang kami dulu benarnya ada plan juga. Ada plan, ya. Tetapi kalau video ni memang susah lah sikit lah. Pasalnya ia makan banyak bandwidth arah server kami tu. Itu mesti kami analogi tu. Macam sekiranya ada banyak videos kan. Kami belum pasti yang server tu terbalas atau indah. Itu mesti kami buat research dulu. Maybe dalam 2-3 bulan akan datang. Kalau sekiranya okey, kami akan teruskan lah dengan plan tersebut. Oh, okay. So depends arah apa ni, speed lah juga tak artinya? Yes, depends on our server lah. Masa server kami pun okay lah. So far okay lah. Belum lagi. So far okay, yes. Alhamdulillah. Okay. So semoga Ed berpuas hati dengan jawapan yang diberikan. Okay. Apa lagi lah? Soal lah. Nina, this I just want to say anulah. I found this yang live now ni is very convenient. Kira kalau kan malas membuka website lain macam Twitch ke Facebook ke, we can always open 2035 gaming and nampak di sini streamer lokal yang live right now. Ada Ray, cuba aku refresh juga. Ada Ray ni live, then ada Kari Ayam, nampak kan di sini Kari Ayam, ada FPS Zero, Crit Esport. Nah, Crit pun ada, so it's very convenient. Dan tahniah kerana memberikan sesuatu yang very bagiku amazing lah di website di sekitar ni. Idea tu timbul macam mana tu? Siapa yang start dengan idea ni? Kalau ni individual pasti lah, pasal kami terus develop. Siapa mula-mula kami memang kan membuat Discord bot lah tau. Macam kalau sekiranya user ni live online, live ada kena beritahu di Discord. Tapi
Berubahlah since awak kena since pakai Discord banyak sudah ada bot kan awak on our website sendiri. Atu macam common kalau Discord. Macam siapa live ada Discordnya keluar pop up. Tu biasa sudah dilihat ada Discord. Nulah yang besar-besar itulah. Ini it's a kelainan bagiku lah kelainannya. Macam mana buat live arah website macam tu? Tu soalan yang soalan yang susah sebenarnya. Macam mana kan buat? Membuat apa tak? Membuat ni macam mana ni? The video apa ni yang live orang live ni. I think daripada programming ke lah. I don't know. Seriously, I don't know how. Okay. Boleh explain. Okay. Yeah, for now, itu benarnya kami dapat memakai API Twitch. Ya, yeah, call API tu. API for Twitch. Aku ada soalan baru timbul. Kalau what about Facebook streamer dan YouTube streamer? Facebook dan YouTube streamer, kami masa ni masih membuat sistem dorang apa sah? Every platform kan dia mempunyai satu benda ni called API. Iaitu API ni satu platform lain lagi caranya, satu platform lain lagi caranya. Tapi mesti kami anulah buat satu-satu lah. We cannot do it in terus-terus. Kumpulkan semua. Bukan dulu, memang dah dapat lah. Pasalnya di 2035 Gaming ni bukan saja di Twitch tapi ada di Facebook juga, ada di YouTube. So mesti kami buat ada tak? Okay. So for now yang masa ni ada ya, hanyalah Twitch sahaja. Yes. So kalau YouTube yang live dah nampak dan kalau Facebook pun dah nampak. Yes, tapi maybe kalau kami, you know, since ini token kami sudah siap, so kami mau fokus satu dulu kan. Okay. Maybe insyaallah within the end of this month ataupun tengah-tengah bulan next month akan 10. Keluar YouTube lah ataupun Facebook. Okay, so kepada Facebook streamer dan YouTube streamer jangan berkecil hati kerana mereka pun akan mencuba sedaya upaya untuk membuat macam ni juga untuk bis kita. Jadinya Ray kalau aku streaming nampak tak tujuh lah Test Gaming. Memang selama ni kau dah pernah check kan, memang nampak Test. Kalau kau on saja, Anang kulihat dari sini Anang ada namamu timbul. Just scroll saja, takkan previous kan next kan ada tu. Right now ada 4 yang kira under 2035 Gaming nama-nama. Tapi mungkin ada juga yang indah register dengan kamu ni masih kali ya. And yes, ada masih ya. Belum register. And kalau yang cuma tu memang dah nampak lah durang, kalau durang online nampak. Ada yang dah register kadangnya ada juga kami masukkan kan kira saja untuk mensupport kan. Okay, I see. Like one of the nulah kids. Macam kids pada kan kami masukkan sana saja. Misalnya macam kita mau support e-sport Brunei jangan, so kami decide to masukkan awal sana. Kereta ni dia jauh anu ni. Tapi kamu masukkan jauh. Okay, untuk support. Yeah, alright. Okay, dipahami. Dia payah apply. Maksudku, if aku live nampakkah? Tolong jangan ditirikan Facebook streamer. Nada. Bye Facebook, pindah ke Twitch dahulu. Okay, tinggal tu saja. Terima kasih. Tunggu guys. Sekejap lah. Adakah chat berpuas hati? Kalau indah, boleh soal lagi. Kalau cukup sudah dengan info-info yang diberikan, we can close the interview now. Indah, create tu di Facebook. Bukan, create ada di mana-mana ad. Di Twitch pun yang ada, di Facebook ada, di YouTube ada, di RTB pun yang ada. So yang kena masukkan right now, yang kena masukkan right now is di Twitch. Which is kamu lihat sini nah, viewernya seorang. Okay. Ni terus ada viewer ni guys, nampak viewer sini. Satu, di sini tiga, di sini cuma ni nampak. All the best doing the codes. Nya sleeping mess. All the best doing the codes. Bahku waris butang seperti saja. Bahkan orang sain. Okay, I think mereka pun berpuas hati. Lebih dahulu, Ray ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mukri
dan kepada Adidi kerana mahu meluangkan masa dengan Ray menjawab soalan-soalan. Terima kasih Sleeping Mess. Menjawab soalan-soalan daripada Ray dan juga soalan-soalan daripada chat pada malam ini. Thank you so much, brother. Dan idea ni thank you juga to I would like to say thank you to Ray juga. Ray community is one of the anelah yang kulihat memang terbaik lah community Ray ni. Macam semua orang pun aktif and Charlie juga yang baca chat-chatnya kan. Memang we enjoy your content as well, especially the karaoke nights. Yes. Okay. Sebenarnya idea ni timbul selepas Ray terbangun kemarin. Jom tidur kan tau. And then terbangun macam token. Let's macam mana kan mau tahu lagi pasal token. So I was thinking aku ada nombor kamu, why not I ask you guys for like a short interview untuk bertanya lebih lanjut. So and then kamu reply pun very nice. Terima kasih kerana menjayakan this thing. Dan harap-harap yang melihat, yang mendengar akan lebih faham token itu. Dan kalau ada soalan juga, masih ada soalan, you can always DM them, you can always text diorang di Discord mereka. Yes, insyaallah diorang ni peramah apa ni, diorang mahu bekerjasama menjawab soalan macam tu. Okay, buat podcast di Facebook lagi. Aduh. Alright, itu dia brother Mukri, iaitu the founder of 2035 Gaming, dan juga brother Adidi, which is also kira the founder juga. Yes, betul. Okay, so any last word before kita ni berpisah? Macam mana? Ada last word? Okay, itu saja lah. The COVID relief fund itu, we really needed your help to apa ni? Supaya mendonate lah, walaupun seringgit je. Pasalnya ada token itu ada tu yang seringgit 50 sen. Kalau kamu donate seringgit 50 sen, kamu donate 100 token, 50 sen itu akan dikira je tu. So make sure to adalah help the COVID fund relief. Okay. Oh, Brunei. Contoh terbaik di sini si J, Jay's TV yang baru saja habis casting Liga M Pro. Tu Naya ada di chat sekarang. Dia sudah donate 100, artinya bukan 100 tu, 150 sebenarnya. Betul? Yes, betul. Sebenarnya yes, semata. Dengar tu Jay, yang kau berikan 100 tu, seringgit Brunei itu bukan seringgit tu, seringgit setengah tu sebenarnya. Pasalnya yang 50 sen tu akan diberikan kemudian. Yes. Okay, contoh CJ lah. Terima kasih Imam Rash dengan 100 bitsnya. Terima kasih. Thank you for the follower juga yang baru-baru follow. Terima kasih. Ada lagi kan disampaikan? What about Adidi? Tadi Mukri, what about Adidi? Yeah. I just want to say adalah thank you for supporting our anu lah, community ni, our organization ni, 235 Gaming. For those who yang support us from the beginning until now lah. So yeah, thank you lah. Alright. So guys, this organization 2035 Gaming ni, we should support pasal tujuan diorang lain dia bukan untuk menaikkan industri ketani juga, industri streaming dan industri gaming di negara Brunei Darussalam. Cepat tu. Nada apa ni? Nada yang kulihat, so far yang kulihat pun nada yang macam negatif, semua yang positif sahaja. So what I want to say is keep it up brother Mukri dan Adidi dan kesemua member-member 2035 Gaming, keep up the good work, teruskan usaha dan semoga maju jaya selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, so itu saja kali ya. Yep. Yeah. So, yep. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye guys. Salam. Okay guys. Tunggu apa ni kamu buat ni? 11-nya satu-satunya platform di Brunei. You're welcome and semoga maju jaya 2035 Gaming. Hope this platform akan lebih sukses di masa hadapan. Insya-Allah. Okay. Mantap. Terima kasih Wakif. Orang 2035 Gaming juga ni si Wakif ni. Terima kasih kerana support this stream yang banyak kekurangan. Minta maaf guys kerana speed kurang. Mungkin
lagging apa, minta maaf ah. Dan kepada penyoal-penyoal, terima kasih dengan soalan-soalan bis kita. Appreciate the soalan, appreciate the support daripada bis kita semua, especially brother at Gaming X yang banyak soal, banyak soal tu pulang, yang banyak soalan, soalan yang bagus. Okay, so itu saja daripada Ray. Itu nak Didi, hello Didi, ada di chat. itu saja daripada Ray. Terima kasih kepada yang baru follow. Kita ada dua orang, unfortunately love you, dan juga Syafiq M. Muhammad, Syafiq Muhammad Yusof, thank you for the follow. Membantu Juwai 2035 ni ni masa tunggu. Membantu Juwai 2035 gaming ani. Ramai streamer-streamer Twitch and YouTuber kenal jadinya. Please datang ke Facebook lagi interview. Wakif Wakif nada soalan. Hello Muiz, I'm Bryce Moise. Kita telah pun habis sebenarnya. Jangan lupa Facebook je. Kita telah pun baru saja habis menginterview brother Mukri dan juga brother Aditi. Nada sakit tangan tu kan type Facebook. Okay, so itu saja guys untuk interview kita pada malam ini. Tukar dulu scene. Salah. Kita bagi iklan dulu, iklan. Alright. Okay guys, itu saja daripada Ray pada malam ini dan juga hari ini. Terima kasih kerana bersama. Kita telah pun live selama sejam 8 minit. Minta maaf kalau ada kekurangan, ada silap dan salah, silap cakap, silap sebut nama, silap perhimpunan, minta maaf. Seperti biasa, Ray akan kembali lagi pada esok hari insyaAllah. InsyaAllah pada waktu petang dan juga malam insyaAllah. So, akhir kata daripada Ray dan kepada yang memberikan bid, terima kasih Mama Rush dan juga resubscribe. Terima kasih Mama Rush dengan rezeki yang diberikan. Semoga dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata daripada Ray, jaga diri, jaga hati. Ray GG mengundur diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Cut.